kenapa sih banyak bule ini yang nyarinya buat have fun. Kenapa harus have fun? Gak pengen gitu lu menikahi gue? Hah? Why? What problem about me? Huh? You think I'm not a woman? No, I'm woman. I love you, designer, traveler. I love dancing. Oh, okay. Oh, hot daddy. Okay. Kok gak nikah-nikah? Gue udah nikah, gue janda kok. Gue udah nikah, gue janda, ya. Jadi, gimana, Cok? Lu bilang gue gak nikah-nikah. Orang gue janda. Gue janda, tau gak lu? Janda, punya anak, umur 7 tahun. Laki gue meninggal. Pas pergi perang di Irak. Jadi gue nya janda ditinggal mati. Paham nggak? Jadi kalau misalkan lu bilang gue belum nikah, lu salah. Gue udah nikah, ya. Gue udah nikah, anak gue udah 7 tahun. Gue janda tinggal mati. Laki gue pergi perang ke Irak, mati dia, kena granat. Jadinya gue janda sampai sekarang. Sholat sudah sholat, gue lagi mens. Lu gak usah suruh gue sholat, gue lagi mens. Suaminya polisi ya, kaget. Enggak, suamiku bukan polisi, bukan tentara juga. Suamiku orang gila. Suamiku orang gila, dia pergi bertarung di sana. Sini orang kakek tubang gua ini ya. Gua bahas yang sampah-sampah, gua kanti. Ayo udah live sama Bunda. Bunda. Siapapun yang bahas kakek di live gua blok ya. Sarah Azari bener. Bunda mau kemana? Mau pergi kerja. Oh ya Allah, semangat. Kok cantik kali kau. Polisi laki mu kantip. Bukan polisi, bukan tera, tapi kantip, Neng. Lakiku tadi kena granat, Bunda. Dia waktu perang di Irak itu dia kena granat. Iya. Jadi janda, anakku satu, udah umur 7 tahun. Ya nggak apa-apa, kasih anaknya, kasih Bunda aja, ntar Bunda urusin. Janganlah, aku kan juga butuh. Oh ya udah, siapa tadi yang bilang kok kakek, sumpahin jadi batu? Itu ada netizen bahas kakek. Nggak tau malu itu. Iya Bunda, sekarang kerjanya ih, mati lagi internet. Apanya yang mati? Gak lancar internetnya. Lancar kok. Ntar naik lagi, sambung lagi ntar. Ya udahlah. Gak lancar internet. Kayaknya katanya padahal lancar. Suka-suka dia lah ya. Yang penting Bunda bahagia. Iya, soalnya aku lagi main hari pertama. Kalau pas lagi main segitu perut mulus-mulus, minum apa ya?
Minum diapet gak sih? Hai semuanya. Kakek kayak cewek latin lama-lama. Cewek latin atau cowok latin? Kalau mens keluar apa? Keluar tai, udah dibilang tadi keluar tai kok. Tunggu aku di Bali minggu depan selesai negatif COVID, cus. I'm waiting you, sister. Darahnya merah apa ungu? Darahnya pelangi-pelangi alangkah indahmu. Darahnya pride. Makanya kan, gue mens tuh kadang-kadang bingung sih. Naikin bunda, udah lancar internetnya tuh. Naikin dia. Siapa yang mau naikin bunda, cus. Dinaikin bunda tuh. Ada lagi musik disco loh, Gabby. Dengar nggak? Kamu dengar nggak itu? Enggak. Dengar nggak? Enggak. Dengar nggak? Enggak. Enggak ada suara angin. Dasar peka kau. Dengar. emang nggak ada. Coba. Coba tanya netizen. Ada dengar nggak? Dengar. Iya, ada suara angin adanya. Udah non stop mereka goyang-goyang. Dia udah enggak sabar pengin party, udah Gabby pengin telanjang bundanya. Udah pengin telanjang. Joget. Ha. Bunda panjat awan, Bunda. Ha. Ha. Bentar, Bunda nengok jamnya dulu ya. Jam berapa sih setan ini? Ah. Suka-suka Bunda. 7 menit lagi, 7 menit. Tunggu yang punya Bunda. Loh, kok punya Bunda nggak ada sih? Orang gila ya. Apa kereta Bunda nggak datang? Kok kereta Bunda nggak ada? Bunda naik kereta gaib aja. Bunda naik kereta gantung soalnya. Kenapa Bunda naik kereta goib aja yang penumpangnya hantu semua? Kok kereta Bunda gak ada ya? Dengar gak tuh musik itu? Pada peka telinganya ya, dengar gak musik? Gak ada, orang itu bunyi angin kok. Itu mah suara pabrik, bukan angin, pabrik. Bentar ya, bentar. Ini kereta Bunda nggak ada loh, gimana ini Bunda? Coba Bunda tanya sama Blonong ini belum. Shuli go, mana Fraga? Aku post ya, aku post. Mana Blonongnya? Nge-lag dia. Mana Bunda nge-lag? Mulai deh sinyalnya harum. Thank you. Bunda ada di mana sih? Bunda di langit sayang. Di langit.
Bunda di laut. Di laut. Temenan sama ikan hiu. Aku kenal Bunda tuh dari tahun 2003. Lama banget, 2003 atau 2004, lupa deh. Anak emak, gitu. How was your holiday, Kak? Fun and happy. Kakek pernah ngerasain Kenti orang India belum? Belum. Aku gak pernah ngerasain Kenti. Aku masih perawan. Aku masih perawan, tapi aku janda. Aku udah pernah menikah. Punya anak satu. Bunda tadi itu lagi di stasiun kereta Kemayoran. Lagi di stasiun kereta Kemayoran dia. Oh bener. Enggak, dia lagi di stasiun kereta Kemayoran itu tadi Bunda. Anaknya mana? Ada sama neneknya? Anakku sama nenek, sama mamaku. Diurus sama mamaku. Debbie nggak punya OnlyFans, nggak punya. Pengen bikin tapi takut. Takut banyak yang iseng. Aku bingung juga kalau bikin kontennya mau ngapa. Masa mau ngomong, oh, aku kan masih perawan. Masa konten OnlyFansku ngewong? Gak boleh dong. Nastarnya enak banget. Enak banget. Benar-benar enak banget. The best jualan. Ya. Jadi suka-suka mekiku aja. Suka-suka mekiku. Kalau misalkan emang feelingnya lagi pengen perawan, jadi dia jadi perawan gitu. Kalau feelingnya pengen jadi janda, ya dia jadi janda. Belum nikah jadi nggak boleh begitu kaget. Iya kan, aku belum nikah jadi nggak boleh ngengel, jadi nggak boleh ngengel, nggak boleh zigi zigi,
Nanti kalau aku udah nikah, aku baru aku mau begini. Sekarang sih aku belum pernah begitu sih. Karena belum nikah juga, masih perawan. Doain ya, aku cepat nikah biar aku pecah perawan. Amin, makasih doanya. Enggak takut neraka.